Halo Sobat Spot, kembali lagi di channel Otak Ngepas. Berikut jadwal pertandingan Petronas Malaysia Open hari ketiga babak 16 besar, Kamis 12 Januari 2023. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jadwal pertandingan Petronas Malaysia Open hari ketiga babak 16 besar, Kamis 12 Januari 2023. Pertandingan yang pertama di sektor ganda campuran, pasangan asal Hong Kong Tan Chung Men dan Si Ying Swet akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal Indonesia yakni Dejan Ferdinandsah dan Gloria Emmanuel Wijaya. Head to head 0-0. Mereka akan bertanding di court 1 sekitar jam 09.00 waktu Indonesia bagian barat. Pertandingan berikutnya di sektor ganda putri, pasangan asal Cina Chen Qin Chen dan Jia Yifan akan berhadapan dengan pasangan asal Indonesia yakni Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi. Head to head 2-0. Mereka akan bertanding di court 3 sekitar jam 10.00 waktu Indonesia bagian barat. Pertandingan berikutnya di sektor tunggal putra, pebulu tangkis asal Indonesia Jonathan Christie akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal Jepang yakni Kenta Nishimoto. Head to head 7-6. Mereka akan bertanding di court 1 sekitar jam 11.30 waktu Indonesia bagian barat. Pertandingan lainnya di sektor tunggal putra, pebulu tangkis asal Indonesia Anthony Sinisuka Ginting akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal Denmark yakni Anders Antonsen. Head to head 4-1. Mereka akan bertanding di court 2 sekitar jam 12.20 waktu Indonesia bagian barat. Pertandingan berikutnya di sektor tunggal putri, pebulu tangkis asal Indonesia Gregoria Mariska Tunjung akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal Cina Taipei yakni Wen Xisu. Head to head 0-0. Mereka akan bertanding di court 4 sekitar jam 12.30 waktu Indonesia bagian barat. Pertandingan berikutnya di sektor ganda putra, pasangan asal Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal Jerman yakni Mark Lamfus dan Marvin Seidel. Head to head 1-1. Mereka akan bermain di court 3 sekitar jam 12.30 waktu Indonesia bagian barat. Pertandingan selanjutnya di sektor tunggal putra, pebulu tangkis asal Indonesia Chico Aura Dwi Wardoyo akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal India yakni Pranoy HS. Head to head 1-0. Mereka akan bermain di court 3 sekitar jam 13.10 waktu Indonesia bagian barat. Pertandingan berikutnya di sektor ganda putri, pasangan asal Korea Selatan Jong Naun dan Kim Hyo Jong akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal Indonesia yakni Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti. Head to head 0-1. Mereka akan bertanding di court 1 sekitar jam 14.00 waktu Indonesia bagian barat. Pertandingan berikutnya di sektor ganda campuran, pasangan asal Indonesia Rehan Naufal Kusharyanto dan Lisa Yukusumawati akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal Malaysia yakni Chen Tangji dan Toh Ewi. Head to head 0-0. Mereka akan bertanding di court 4 sekitar jam 14.10 waktu Indonesia bagian barat. Pertandingan selanjutnya di sektor ganda putra, pasangan asal Indonesia Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan akan berhadapan langsung dengan pebulu tangkis asal Indonesia yakni Pramudia Kusumawardana dan Yeremia Erik Yakub Rambitan.
head-to-head 2-0. Mereka akan bertanding di court 2 sekitar jam 15.40 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan lainnya di sektor ganda putra, pasangan asal Cina Liang Weikeng dan Wang Chang akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal Indonesia yakni Marcus Fernandi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo, head-to-head 1-0. Mereka akan bermain di court 2, sekitar jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan lainnya di sektor ganda putra, pasangan asal Indonesia Leoroli Karnando dan Daniel Martin akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal Denmark, yakni Kim Astrup dan Andreas Sakarup Rasmussen. Head-to-head 2-2. Mereka akan bermain di court 4 sekitar jam 16.40 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan lainnya di sektor ganda putra, pasangan asal Indonesia Muhammad Soibul Fikri dan Bagas Maulana akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal India yakni Satwik Sairat Rengki Reddy dan Chirag Shetty, head-to-head 0-2. Mereka akan bertanding di court 3 sekitar jam 16.40 waktu Indonesia bagian Barat. Itulah jadwal pertandingan Petronas Malaysia Open hari ketiga babak 16 besar. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam sportivitas.